Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di mata dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyempatkan menonton untuk video kali ini. Oke. Jadi buat yang baru bergabung silakan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga aktifkan tanda lonceng agar teman-teman yang baru tidak ketinggalan video terbaru dari Game Predator. Oke. Jadi di video kali ini aku akan memperkenalkan chamber baru. Nah, ini dia. Chamber ACW yang baru jadi ya. Seperti ini penampakannya ya. Dari sebelah kiri seperti ini, yang kanannya seperti ini. Paduan warnanya hitam sama hijau tua nih. Warna kesukaan saya ini hijau tua. Di depan, dimensi depan seperti ini, besar ya. Belakangnya kayak gini. Di bawah ini dan atas. Oke, jadi sedikit saya akan mereview tentang chamber ACW Hybrid Nika. Ya, side levernya seperti ini ya teman-teman. Belum ada nih di unit lain yang menggunakan side lever seperti ini. Ini pertama kali ini. Cuman di ACW tuh lepernya enak ya tuh. Agak seret soalnya masih baru nih. Tuh. Sedikit doang udah langsung nih. Terus untuk triggernya seperti ini ya. Jadi tuasnya pada panjang. Sama sih seperti kopi Marauder, tapi ini bukan kopi Marauder. Melebihi Marauder. Melebihi kopi Marauder. Bagus. Sangat lembut sekali. Dan recoilnya juga kecil sekali. Saya taruh ini ya. Kalau udah terisi angin pasti kecil banget. Ini aja nih. Kalau ini terlalu berat. Tuh. Cuman digeser sedikit doang. Segini tuh dia pakai per Mizumi ya. Dia pakai Mizumi WM OD 8 kalau nggak salah nih. Kecil banget ini. Terus side lampernya dia menggunakan apa ya, kayak bahan apa nih nggak tahu nih saya. Mungkin kalau stainless nih lebih ganteng lagi ya kayaknya. Lebih ganteng lah. Ini kayak dural ya. Nggak tahu sih ya bahan apa ya. Ancuran. Saya nggak tahu ya. Nggak bisa memastikan. Pokoknya kayak gini nih bahan. Warnanya putih. Tampak dari relnya dia menggunakan 20 rel 22 ya. Jadi kokoh dan kuat. Tutup setelan power juga pakai stainless nih. Jadi enak ya. Gak kayak produk-produk lain biasanya kan keras ya. Pakai muter-muter ini gampang. Puter-puter. Jadi gampang buat settingan. Biasanya kan di sini kan pakai kunci L ya. Ini pun muter ini doang. Kalau udah tinggal kunci di sini pakai ini. Ada challenge.
bahannya stainless, jadi agak berat. Terus untuk OD masuk sulingnya, dia menggunakan, kalau besar ini OD 16 ya, kalau untuk sebesar ini OD 16 besar ya, jadi kokoh kuat. Tutup valve-nya stainless. Untuk fair valve-nya saya belum tahu ya, belum ngecek, nanti saya buka. Jadi, nah ini di depan juga ada bautnya 6. Kenapa di sini ada baut 6? Soalnya ini yang istimewa ini. Dari warna ini, kenapa dikasih tengahnya warna biru? Ya karena memang dia chambernya dibelah 3. Bukan 2 lagi tapi 3. Ada 3 bagian, 1, 2, 3. 1, 2, tapi belah 2. 1, 2, 3. Di sini tuh belah, teman-teman. Makanya dia ada pakai baut di sini. 1, 2. Sebelah sini juga ada nih. Nah. 1, 2. Ya. Nah, untuk bagian trigger juga dia unik ya di sini ya. Dia juga bisa digeser. Suka hati kita, apabila kita nyamannya dengan posisi yang kurang ke belakang, kita tinggal geserin ke belakang, tinggal kunci. Di sini ada buat kuncinya juga. Kalau kurang ke tengah, geserin lagi, kurang ke depan, gitu. Keren kan? Keren sih menurut saya. Untuk ruang ledak ya jangan ditanya sih ini. Kalau untuk seri-seri spek-spek berat cewek jangan ditanya lah, pasti bisa ngebut tuh. Dari sini juga udah tebal banget kelihatan, tebal banget tuh. Ini ganteng banget maksudnya warna kayak ini, saya suka banget. Ini tinggal pakai tabung komposit ya, sulingnya panjang ya minimal 60 lah, enak. Untuk tusukannya stainless ya, stainless 304 kalau nggak salah, apa iya pokoknya segitu lah. Ini untuk hammernya juga stainless, bukan baja, baja apa stainless ya, saya nggak tahu sih, stainless ini mah. Hammernya kecil banget teman-teman, cuma segede gini nih ya, gede gini nih, gede gini. Jadi recoil juga, recoil yang dihasilkan juga kecil, minim banget. Warna dengan paduan warna yang hijau tua, di tengah hitam, side lever pakai hitam, ini hitam, pokoknya ganteng banget. Saya sebenarnya nggak sabar sih, pengen ini apa, pengen ngerakit yang ini, tapi yang itu juga ada. Tapi kalau teman-teman mau minat ya nggak apa-apa, kalau harganya cocok mah. Tapi sayang sih, saya indennya juga ini ada 4 bulanan teman-teman. Harga ya lumayan, jangan ditanya lah. Harga inden sama ready itu beda ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Salam satu hobi dari Karawang, Jawa Barat.